Dan nanti di hari kiamat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah." Tidak akan digeserkan kaki seorang sampai ditanya oleh Allah, ada empat pertanyaan. An umurihi fima afnah. Bukan berapa umurmu, tapi apa yang kamu habiskan dalam usiamu. An umurihi fima afnah. Apa yang kamu habiskan umurmu? Habisnya isinya apa? Ditambah lagi, wa an syababihi fima ablah. Dengan masa mudanya. Ketika saya baca hadis ini, saya bertanya sama diri saya, iman masa muda bukan bagian daripada umur kita? Kenapa dikatakan an umurihi, kemudian ditambah lagi an syababihi, masa mudamu? Walaupun masa muda itu bagian daripada umur total, tapi ditambah menjadi pertanyaan dan pertanggungjawab, karena di usia muda kita memiliki fasilitas dan kemampuan beda sama orang-orang yang tua. Makanya bertanggungjawab di hadapan Allah, apa yang kamu lakukan dan gunakan untuk Islam di usia mudamu. Sebagaimana Habib disampaikan tadi, perjuangan umat Islam di masa Rasulullah SAW, semua sahabat rata-rata muda. Makanya saya selalu berkata, ana muda yang taat lebih mulia di sisi Allah daripada yang tua yang taat. Maaf ya yang tua-tua, bapak-bapak. Kenapa yang muda yang taat lebih mulia di sisi Allah daripada yang tua yang taat? Karena yang muda godaannya lebih besar daripada yang tua. Yang tua apa yang mau digoda? Ada, sudah habis. Habis. Harap husnul khatimah, datang ke masjid. Jadi kalau lihat orang tua istiqamah, anak tidak heran, karena dia merasa sudah berakhir. Ya Allah, anak sudah berbuat baiklah akhir umur, mau sampai kapan? Tapi yang dahsyat kalau anak muda yang istiqamah. Makanya di salah satu hadis, وَسَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ, di antara tujuh golongan yang akan dibawa naungan Allah Subhanahu wa taala, yauma la dhilla illa dhilluh, disebutkan wa rajulun ta'allaqa qalbuhu bil masajid. Disebutkan kata rajul, bukan syebah, bukan tua, bukan muda, karena orang yang menjaga masjid adalah seorang yang disebutkan rajul. Rajul minar rujula, minas syahama, minas syaja'a. Bukan masalah dia laki-laki karena dia seorang laki-laki atau seorang perempuan, bukan dari jenisnya, tapi dari sifatnya. Sampai disebutkan dalam Al-Quran, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salah. Mereka adalah rijal, laki-laki yang tidak pernah dilalaikan urusan dunia daripada kewajibannya zikir kepada Allah dan menjaga salat. Ditambah wa'an رجل تعلق قلبه بالمساجد وشاب نشأ في طاعة الله. Seorang pemuda yang menjaga dirinya dalam bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat keistimewaan khusus. Makanya ada pertanyaan dan tanggung jawab yang khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala, عن شبابه فيما أبلاه. Sayang sekali kita melihat banyak muda-muda, anak-anak muda yang sia-sia. Makanya ketika ada musuh Islam ingin menghancurkan Islam, bukan yang dicari orang tua, dia mencari anak-anak muda. Bagaimana disibukkan dengan sosial media. Saya kemarin ketika bertemu dengan Pak Mario yang biasa isi di Metro TV, dan saya banyak berdialog dengan beliau. Beliau memiliki catatan, rata-rata anak muda di Indonesia menghabiskan lebih dari 8 sampai 10 jam setiap hari bersama HP dan sosial media. Setiap hari habis. Dan kita tahu betapa banyak kemungkaran, kemaksiatan di dalam sosial media kalau kita tidak menjaga diri dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini 10 jam, 5 jam, 6 jam, 7 itu umur, umur dari kita, bagian dari kita. In dhahaba yawmun dhahaba ba'duk, sebagaimana kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Kalau lewat satu hari, berarti bagian dari umurmu sudah berlalu. Dan itu yang disebutkan waktu, semua bisa dikembalikan kalau kita berjuangkan. Sehat berobat insyaAllah, sakit berobat bisa sehat. Lagi rugi usaha, insyaAllah kita berjuang lagi, bisa kembali berusaha lagi, berdagang lagi, berbisnis lagi. Banyak hal yang kalau kita rugikan masih bisa ikhtiar untuk kembalikan, kecuali waktu tidak bisa kembali. Waktu kalau sudah berlalu tidak bisa dikembalikan. Makanya Allah bersumpah dalam Al-Quran, kalau Allah bersumpah dalam sesuatu, berarti Allah ingin memberikan sesuatu peringatan. Ingat, wal asr, demi waktu, demi masa, innal insana lafi khusr, gara-gara masa dan waktu ini manusia merugi. Siapa yang selamat? Yang tahu waktu itu berharga. Illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bilsabr. Falwaktu waqtan mustahlak wa mustathmar, fakun abdan lilwaqti mustathmir wa la takun abdan lilwaqti mustahlik. Waktu itu ada yang digunakan, dihabiskan begitu saja tanpa membedakan mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Tapi ada satu lagi namanya waktu mustathmar, diberbisniskan. Waktu ini diberbisniskan, dimanfaatkan. Dan bagi orang mukmin, setiap waktu berlalu, setiap waktu datang, dia selalu ada tambahan. Tambahan iman, tambahan ilmu, tambahan ibadah. Orang mukmin tidak ada yang sia-sia. Selalu ada kenaikan, kenaikan takwa, kenaikan iman, besok lebih baik daripada yang kemarin, dan seterusnya sampai akhir hayat. Karena dia tahu waktu itu berharga. Tapi sayang sekali kita lebih fokus mengurus sesuatu yang bukan utama, tapi kita tinggalkan dan lalai daripada hal yang utama. Padahal yang bukan utama sudah dijamin oleh Allah. Yang semestinya menjadi ikhtiar dan perjuangan kita yang utama adalah taat, ibadah. Kalau kita fokus kepada perintah Allah yang utama, hal yang utama yang alasannya kita diciptakan, yang lain akan terurus sendiri. Sekarang siapa yang tidak pusing urusan rezeki? Orang lebih stres kehilangan rezeki daripada ketinggalan salat. Bangun telat salat subuh, tidak apa-apa, biasa aja. Tapi coba kalau dia telat, ada perjanjian yang akan dihadiri, ada transaksi yang hasilnya amat besar, aduh luar biasa. Dia jaga supaya tidak telat, karena ada di situ ada faedah, ada keuntungan. Karena bisa hadir saja sebagai saksi dapat fee berapa persen, nilainya berapa sekian. Sedangkan rizki itu sudah dijaminkan oleh Allah, dan tidak mungkin ada orang habis umurnya belum habis rizkinya. Lan tamuta nafsun hatta tastawfi rizqaha wa ajalaha. Selama masih ada rizki untuk kita, belum boleh mati. Kalau habis rizkinya, harus mati. Saya menemukan banyak cerita. Seorang tetangga sakit-sakitan. Sama dengan syair tadi, wa kam min sahihin mata min ghairi illatin, wa kam min saqimin aashahina min ad-dahri, wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha, wa qad nusijat akfanuha wa hiya la tadri. Berapa banyak penantin-penantin yang lagi disiapkan untuk hari pernikahannya, tapi datang malaikatul maut. Seorang tetangga sakit-sakitan lama di rumah sakit. Sadar koma, sadar koma, sadar koma. Sambil doktor sudah tidak ada harapan, ini sudah tidak bisa diatasi ini. Ini sudah
tiba-tiba subhanallah satu saat beliau sadar dan total sehat. Duduk sendiri, duduk sambil keluarganya pun kaget. Ada apa ini kok? Tiba-tiba jalan-jalan hantu di subhanallah, luar biasa, tiba-tiba begitu saja. Bahkan dia minta, ana mau makan. Nampaknya dia hobi makan padang, ana minta makan padang. Disiapin nasi, siapin. Ana minta minum, dia suka satu minum, dia ambilin. Habis dia makan, habis dia minum, dia minta istirahat, langsung wafat. Karena masih ada rezeki nasi padang, dia tidak boleh mati. Allah belum izinkan, dia tidak boleh mati. Koma sadar, sakit-sakitan, Allah kasih sehat. Bangun dulu, makan dulu. Habis makan, malaikatul maut cabutlah nyawanya, sudah habis rezekinya. Dijamin rezeki. Sebagaimana umur mengejar kita, kematian mengejar kita, dimanapun kita berada, sama rezeki mengejar kita dimanapun kita berada. Tak ada rezeki salah alamat. Ada orang lagi protes, marah, saya sebenarnya fantasnya saya mengambil ini, kok diambil sama, ya bukan rezeki ente, bukan punya ente, punya dia. Tapi mana kita punya keyakinan tidak? Kalau anda hidup sampai besok, berarti ada rezekinya sampai besok. Berarti jamaah sekalian, yang seharusnya difikirkan bukan besok aku dapat rezeki atau tidak, tapi yang difikirkan apakah saya masih punya umur besok atau tidak. Kalau anda masih punya umur, dijamin rezekinya.